Pada halaman bimbingan, silakan pilih mahasiswa. Kemudian tekan tombol detail. Silakan buka dokumen bimbingan. Lakukan pengecekan pada dokumen. Jika terdapat kesalahan, beri komentar pada teks atau kalimat yang harus direvisi. Jika pengecekan dirasa sudah cukup, kembali ke halaman bimbingan dan beri status bimbingan. Kemudian tambah jurnal bimbingan dengan memberikan catatan pada jurnal.